Halo, kembali lagi di Joy Tobing Channel. Kali ini kita lagi mau makan malam bersama dengan tiga anak-anak dan juga mama dan dedinya dan juga Gusti, karena besok adalah hari di mana dedinya anak-anak akan ke Bandung. Oke, guys, kita lihat bagaimana performance daripada keempat laki-laki ini. Bapaknya begini, pakai celana pendekan, sendal. Anak-anaknya celana panjang semua. Ini juga pakai sepatu, pakai jeans, pakai kemeja, ya. Terus yang paling besar pakai jeans juga, pakai sepatu, gendong tas. Yang nomor tiga ini pakai sepatu, pakai celana, pakai kaos. Cool sekali ya, sport sekali, sporty. Nah, yang santai bapaknya aja. Eh, dedinya baru cukur rambut ya. Mamanya seperti apa? Mamanya pakai baju warna hitam. Oke, kita mau makan di sini, guys. Namanya Fogo Brazilian Barbecue. All you can eat hanya 125.000 saja. Letaknya ada di mana? Ini letaknya ada di Cipete. Kalian bisa searching di Google Fogo Brazilian Barbecue yang ada di Cipete. Health protocol, mereka masih tetap menerapkan protokol kesehatan. Wah, dengan mandiri ada diskon 20%. Oke, kita masuk. Yuk, nak. Hai, Joshua. Ya, masuk, nak, masuk. Oke, nak. Popcorn. Oke, nanti ya. Ini kayaknya popcorn tidak bisa dibawa pulang, hanya boleh makan di tempat ini. Kayaknya all you can eat, nak. Iya, iya. Lapar. Di Fogo yang ada di jalan Cipete ya. Itu jalan Cipete Raya nomor 1C, Kak Jo. Jalan Cipete Raya nomor 1C. Ini kita lagi mau beli nasi sama keluarga. Oke, oke. Ambil piring dulu, ambil piring. Hai, guys. Ambil apa? Oke, belum pada makan kan? Belum. Oke, pas laparnya ya. Ama. Oh, oke. Joshua juga belum makan dari siang? Sama. Wow. Oke, Jojo juga belum makan dari siang? Oh, jadi menahan ya? Oke, sekarang mama mau ambil juga. Ah, nih guys, makanannya lengkap. Ada chicken wings, ada mie, sayur, ada daging. Ya, oke, waktunya kita mau makan. Ayo guys, makannya banyak. Iya, itu seru banget nih. Kayak itu ada sosis dengan apa sushi saus mentega gitu. Makan ya. Aduh. Iya. Aduh. Wah, seru. Udah makan ya. Ini dagingnya ada belly garlic, ada sirloin garlic, ada chicken, ada sosis. Terus ada sambelnya, sambal bawang, sambal tomat, ada mayonnaise, ada minumannya. Ini pokoknya all you can eat ya. Selamat all you can eat. Yeah. Oke, selamat makan. Oke, dan makan. Makan Jo. Makan Jos. Iya, pakai ada sibuk sih. Oke, mau aku ambil bakso. Oke. Kalau mama ambil sop bakso. Ini udah berapa lama? Pokoknya nanti selesai 7:30 kurang. Masa 1 jam itu udah kenyang gitu. Iya, tapi Om Gusti masih sholat ya. Iya.
jangan kalap ya. Oh, besok program olahraga lagi ya? Iya. Protein-protein. Oke. Nih, sirloin honey-nya ditambah nih. Potong lagi. Ini Vogue di Jalan Cipete Raya nomor berapa tadi lupa? Nomor 1C, Kak. Nomor 1C. Iya. Di sini lengkap loh, bisa buat merayakan ulang tahun. Buat arisan juga. Buat arisan ya. Terus makan malam bersama keluarga juga ya, Dek? Iya. Iya. Kita kalau setiap hari Rabu di Vogue Cipete terkenal dengan lansia-lansia. Kalau hari Rabu? Iya. Oh, oke. Okay. Jadi para lansia-lansia pada makan di sini. Iya. Setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu pasti jam... deh. Oh. Pagi biasanya, Kak, jam 11. Oke. Okay. Terus kalau reservasinya tinggal? Reservasinya bisa nanti telepon di nomor teleponnya di Vogue, bisa cari di Google. Di Google ya? Atau misalnya nanti reservasinya via online. Oh, via online. Lagi yang Billy Garlic? Boleh dong, nah ini dia nih, aku suka Billy Garlic, makasih. Kalau ini dia ada campuran lemaknya ya? Iya. Ya, kalau bagian perut sapi. Jadi ini dia Billy Garlic. Ada lemaknya. Atau yang sirloin, Ibu? Sirloin sih. Sirloin ya, yang ada lemaknya. Kalau ini agak sedikit berlemak ya. Gitu, ada kolesterol juga. Hmm. Oke, okay, cukup. Makasih. Nanti kalau kurang bisa diinfo aja ya. Makasih, okay. Mas. Halo, Jos. Enak gak? Kamu suka yang mana, Jos? Enak, Bang? Enak. Enak. Enak, Bang? Ya, enak sih gitu. Gimana enaknya, kenapa? Hah? Enaknya gimana? Kalau yang honey sirloin itu aku suka karena ya bisa ada rasa manis tapi juga gurihnya gitu. Okay. Kalau yang honey yang apa garlic Bailey itu ya, yeah. Ya itu enak juga. Okay. Aku bereksperimen mencampur semua sambel. Cuma tadi mayonnaise lagi habis. Enak menurut itu ada black pepper, ada Thai chili, ada chili sauce, ada sambal bawang dan segala macam. Malah jadi enak. Kepedean. Ini enak bener. Oh, kebingungan. Sambal mana yang dia makan? Pokoknya dia bilang enak aja udah. Bahkan dicampur-campur semuanya ya, enak. Iya. Lalu Fogo ini adalah Brazilian barbecue, all you can eat. Tadi di depan harganya 25.000, tapi ternyata ada tax. 140, almost 150, makan 1 jam. Tapi kalau makan 2 jam, 210 ribuan. Kita makannya yang sejam aja. Kalau 2 jam, kenyang. Sirloin jadi udah kenyang? Jadi udah kenyang? Pelan-pelan deh, kamu buru-buru sih makannya. Oh. Pelan-pelan. Karena all you can eat. Rotinya enak. All you can eat, but you cannot eat all. Ya. Yeah. All you can eat maksudnya semua bisa dimakan. Tapi kita gak bisa menghabiskannya. Yeah. Karena kita kenyangan. Mungkin terlama-lama aku kuliah. Thank you. Harusnya kayak slogan buffet itu kan all you can eat, tapi you cannot eat all. Jadi bilang eat ke mama, as much as you want gitu lah. Gitu aja slogannya. Bukan IQ mama 21. Hah? Hah? Slogan all you can eat diganti eat as much as you want gitu aja. Oke. Apa? Eat as much as you want. Maksudnya slogan all you can eat diganti eat as much as you want. Oke.
kayak diganti lagi. Iya, iya. Adiknya lagi ngomong apa ya? Jangan tarik-tarik baju, John. Kayak abang dulu tau. Enggak. Wah, iga nih, Han. Ini daging iga ya? Iya. Iya. Ini iga. Ini soto Betawi. Aku mau coba soto Betawi. Oh iya, ada soto Betawi. Ada nasi goreng juga. Benar, ada nasinya. Apaan tuh? Tuh. Siapa pacarnya Joshua? Michel. Hah? Sampai siapa? Bunganya kering, sampai bunganya kering. Siapa Joshua sama Yus? Belum ada, Daddy. Kalau Bang Jojo? Bang Jojo udah ada. Siapa siapa? Enggak laku, jangan bilang laku. Enggak, dulu dia. Kita kejar. Ada 10 cewek kalau mata yang suka. Hah? Mana? Nah, boleh. Berapa cewek yang suka? Bohong. Real. Cakep-cakep enggak? Iyalah. Nanti yang suka disuruh ke rumah ya. Dia tolak semua. Kenapa tolak? Hah? Enggak tahu. Disuruh ke rumah nanti di screening. Ada mama dulu. Pokoknya lebih cantik dari mama. Hah? Lebih cantik dari mama? Apanya, Jos? Siapa? Pacarnya. Pacarnya Bang Jojo. Lebih cantik dari mama. Mana ada. Yang kayak mama cuma satu di dunia. Udah cantiknya begini aja udah. Orang itu punya 7 kembar. Hah? Kata siapa? Baca di mana? Buku cerita apa? Buku cerita apa itu? Baca di mana di Google? Gak ada orang bikin YouTube short. Oh. Terus kembaranmu di mana? Kembaranmu di mana? Kamu kan pipinya kan gila kalau punya adik kembar aja. Hah? Biar adik. Aku enggak tahu yang namanya siapa. Mukanya Joshua tembem. Kalau pakai wig kayak mamanya dia. Wig. Gimana dia lanjut makan? Udah kenyang? Ya ampun, aku masih dengan soto Betawi. Mana? Ayo, Jos. Kamu harus, Jos. Kamu harus buat Om Gusi segendut kamu, Jos. Kamu harus buat Om Gusi segendut kamu. Ya, Om Gusi keluar dari tentara dong. Anak gendut ya? Nah, kalau Om udah nikah kali, udah punya anak. Masih lama itu. Jadi nanti pendidikan selama 8 bulan, belajar dulu ya, Bang. Waktunya yeah. Cuma libur Sabtu dan Minggu saja. Yeah. Semoga sukses, lancar ya Bang. Mau lihat deh. Doa kami menyertai Ibu selalu. Amin. Ya. Amin. Yang penting sehat-sehat. Gak usah terlalu hipoksik belajarnya. Ya. Udah cukur deh. Udah dicukur. Udah cukur. Ya karena kan nanti kan gak bisa keluar-keluar selama beberapa waktu. Setelah itu sih bisa. Ya. Jadi selamat. Karena sudah lolos dalam pendidikan reguler Sisko Teddy ya. Ya. Dari tanggal 27 sampai tanggal 1 Maret, aku ikut mendampingi kan? Ya. Ya. Oke. Okay.
tadi aku ke sekolah jam 3 habis dari Kersur. Tapi dia belum selesai. Ternyata lagi pada dasar, kelihatan suara cowoknya tuh. Iya, tapi kupikir belum selesai, jam selesai, jam 3. Jadi kapan lombanya, Padus? Jadi sama mama lihat ya, kalau... Hah? Bulan Maret. Maret? Tanggal 4, 6. Abangmu ya. No, I'm not. Iya, iya. Tanya apa? Ini nih. Enggak, mama ngerasain. Oh, oke. Okay. Enak. Ya ya ya, aku itu. Enak, enak. Iya. Campur Oreo, campur Astor. Ini popcorn. Coba. Enak kan? Apa lagi? Campur apa lagi? Makin campur daging. Campur roti, campur roti, campur roti. Nanas. Nanas madu ya, nanas madu dia dipakein asinamon atau kayu manis. Nah, bakar, jadi teksturnya tidak terlalu keras. Nanas madu dibakar dengan sinamon. Dan karena nanas madunya kan udah manis ya, jadi teksturnya kenyal-kenyal, enak, lembut. Yang tengahnya ini bisa dimakan. Mau tambah lagi, aku segini dulu. Itu cukup. Cukup, nanti kalau kurang boleh tambah lagi ya. Terima kasih. Enak kan? Itu gak ada wastafel gak? Kamu lihat tuh. Ini mak. Enak. Beli cinnamon di mana ya? Banyak. Kita sudah selesai makan, kenyang banget. Jadi memang ini makannya all you can eat di Fogo Brazilian Barbecue yang ada di Cipete Raya nomor 1C. Aduh, kenyang banget. Terima kasih ya Dedi. Kita kenyang dan anak-anak juga happy. Dan kita mau kembali ke rumah karena masih ada barang-barang yang harus disiapkan karena besok kita akan berangkat ke Bandung. Oke, teman-teman, happy blessed weekend. Stay healthy and God bless you all.